Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Lo tuh harus semangat cuti. Bener, buat modal nikah. Penghasilan utama gue di sini. Dan jangan lupa besok jam 2 siang akan ada obrolan terakhir Walidau di Trans TV jam 2 siang, ingat. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua, apalagi kabar dan berita terbaru mengenai mereka berdua. Ya, di hari ini Rizky Billar udah ada di OTW menjadi host acara tersebut dengan trio gesek Haris Risa, Adi Sky, dan juga tak kalah menarik bintang tamunya adalah Dinda Hao dan Raim Bayang. Wow, sungguh seru banget guys tentunya OTW di hari ini. Apalagi ya, Dinda Hao sangat akrab dengan si Dede Lesti. Apakah kali ini juga seperti beberapa waktu lalu yang namanya Dede Lesti menemani kekasihnya Rizky Billar? Ya, hal itu pun kemudian disampaikan oleh si Derry juga yang menegaskan bahwa pada hari ini yakni jam 14.00, ayo jam 14.00 WIB ya, jangan lupa nonton obrolan terupdate wadidaw di TV hanya di Trans TV. Wow, sungguh menarik sekali. Dinda Hao rupanya sudah OTW guys, bintang tamu yang merupakan sahabat dari Lesti dan sahabat dekat dari Rizky Billar sebelum kenal dengan Dede. Pasangan yang lagi viral-viralnya ini tentunya membuat Bang Bi akan kesepian kalau tak ditemani sang kekasih tentunya guys. Karena kenapa? Karena kehadiran mereka berdua memang dinanti. Apalagi entar pas ya sepulang usai OTW tentunya menjadi hal-hal yang menarik dan mendapatkan perhatian dari kita semua. Tentu Rizky Billar sendiri akan mengupayakan seandainya Dede Lesti tak ada acara di hari ini, tentunya dia akan juga membawa sang kekasih Lesti Kejora, dan Lesti pun tak akan berkeberatan untuk menemani kekasihnya. Tapi kita lihat entar bagaimana ending dari cerita dan perjalanan di hari ini, terutama di obrolan terupdate wadidaw siang hari ini. Lalu kira-kira bagaimana pendapat kalian terkait kehadiran Dede Lesti yang akan menemani atau menemani Rizky Billar di hari ini? Apakah dia akan menemani ada untuk Rizky Billar di hari ini atau masih sibuk dengan acaranya guys? Ya, jangan lupa kalian untuk komentar di bawah, like dan subscribe tentunya agar kalian tak ketinggalan kabar-kabar dan info terbaru mengenai Lesti dan Billar setiap saat tentunya. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.